rahmatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Tuan-tuan hadirin mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa setinggi-tinggi syukur. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita dan kemampuan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kita menyambung pembacaan kitab sirah kita. Sekarang kita berada di hujung-hujung umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tajuk lagi dalam buku kita yang akan kita ambil. Pertama, pengutusan tentera Usama. Yang kedua, tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sebenarnya confused hari ini, hari sirah dah hari hadis. Tuan-tuan, banyak orang yang kuliah kat sini. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, mati Allah sekalian. Tadi haji tak peringat saya, boleh baca hadis ke baca ni, saya buat main kitab sirah. Jadi alhamdulillah, mati Allah sekalian, kita tengok dulu kitab sirah lah. Dua tajuk yang terakhir di dalam kitab sirah ini, pertama pengutusan tentera Usamah bin Zaid, yang kedua kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada muka surat 201, kata pengarang rahimahullah taala, usaha terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah, bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. Ia juga merupakan usaha menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru ditegakkan. Baginda memerintahkan Usamah bin Zaid itu untuk menginjakkan kaki di sempadan Al-Balqa dan Ad-Darum di bumi Palestin. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan Muhajirin, Ansar dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah. Tiada seorang pun yang terkecuali ketika angkatan tentera tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula jatuh sakit. Sakit yang berakhir dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, bala tentera tersebut menangguhkan perjalanan mereka kerana menunggu sampai Rasulullah sembuh. Mereka juga ingin mendapat saranan dan petunjuk baginda. Namun, beberapa hari selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah telah memilih baginda Nabi untuk kembali ke pangkuannya, iaitu setelah baginda menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan mempersiapkan seluruh semenanjung tanah Arab untuk membawa panji-panji Islam. Mereka telah bersedia untuk menyebarkan peradaban dan ajarannya ke segenap ceruk bumi. Ketika itu tentera Islam juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah. Baginda diwafatkan selepas tersedia anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri pertempuran demi amanah tersebut. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan dan tokoh-tokoh agung lagi saleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan. Salawat dan salam Allah ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas baginda dengan sebaik-baik balasan bagi pihak kita. Dan kemudian jika bukan kerana baginda dan tenteranya yang setia, jika bukan kerana tenteranya yang menunaikan amanah selepas baginda, nescaya perkara ini sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agenda besar sebelum kewafatan Rasul ialah mengutuskan satu orang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, yang Nabi SAW hantar menjadi pemimpin di dalam perang Mu'tah.
Kita ingat dulu cerita perang Mu'tah. Perang Mu'tah berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan tentera Rom di mana? Di bumi Syam. Kan? Dalam perang Mu'tah, Nabi SAW lantik 3 orang apa nama yang akan memimpin tentera. Kalau mati seorang, lantik seorang lagi. Kalau mati seorang, lantik seorang lagi. Tiga itu siapa dia? Zaid bin Harithah, salah seorang daripadanya. Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga ialah apa? Ja'far bin Abi Talib. Ini nama yang ditentukan oleh Rasulullah dalam perang Mu'tah. Pi perang Mu'tah, betul. Tiga-tiga nama yang disebut, yang dilantik oleh Rasulullah, tiga-tiga wafat. Tiga-tiga mati syahid dalam peperangan tersebut. Sehingga para sahabat menggantikan ataupun melantik Khalid bin Al-Walid untuk memimpin tentera Mu'tah, tentera Islam di Mu'tah. Dan Khalid bin Al-Walid dengan perancangannya, dia berjaya bawa balik tentera-tentera Islam ke Madinah dengan selamat. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Baik. Yang kita nak sebutnya tuan-tuan, salah seorang yang mati dalam perang tersebut ialah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dan ini Usamah bin Zaid, anak kepada anak angkat Nabi. Ha, cucu angkat lah. Sebahagian kata, tak, Usamah bin Zaid tu pun anak angkat Nabi. Pak dia pun anak angkat Nabi, dia pun anak angkat Nabi. Ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita dia apabila dalam isu mengucap kalimah syahadah dalam perang. Kan orang mengucap dah dua kalimah syahadah dalam perang la ilaha illallah. Kan dia tak kira, dia nak ni juga, nak buat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "Bagaimana kamu nak jawab dengan ucapan la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti?" Jadi Nabi SAW telah mempersiapkan Usamah bin Zaid ini dan dia berjaya. Sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah menghantar dia menjadi kepala tentera. Yang mana orang yang berada di bawah dia adalah veteran-veteran belakang. Veteran-veteran belakang, orang-orang hebat belakang. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Osman, termasuk sahabat-sahabat besar yang lain. Berada di bawah tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umur apa waktu ini? Sebahagian kitab tafsir kata umur 20. Sebahagian kitab sirah kata umur 18. Remaja tentang lagi. Yang menjadi pemimpin tentera besar akan berhadapan dengan tentera Rom yang akan menjadi benteng untuk ruang ataupun buka jalan membuka kota Syam. Ini antara strategi Nabi, antara perancangan Nabi menghantar Usamah bin Zaid ke negeri Syam. Negeri Syam ini antara tempat dia Ad-Darul dan Balqa ini, supaya menjadi isyarat inilah tempat yang awal akan dibuka setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini macam seolah-olah pesanan Nabi untuk membuka negara Syam. Dan alhamdulillah negara Syam dibuka di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini suatu kisah yang besar di dalam Islam. Besar enggak? Pasal apa? Pasal Nabi memilih satu orang muda untuk memimpin tentera yang besar. Oh, tuan-tuan, ini satu perkara yang harus dilihat dengan penilaian yang sangat waras, yang sangat baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahkan Nabi SAW bukan tak ada orang kata kat Nabi dalam isu ni. Orang munafik kata kat Nabi, tengok apa pasal Nabi memilih orang muda nak pimpin orang tua. Nabi tak apa nak layan orang tua. Itu perkara biasa yang dibisik ataupun ditiupkan oleh orang-orang munafik. Hadirin rahmati Allah sekalian, Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW berkhutbah. Antara khutbah yang Nabi sebut ketika itu, wa inallah in kana la ahabbuhum ilayya min ba'dihi fa usikum bihi fa innahu min salihikum. Demi Allah, sesungguhnya semua orang tahu bahawa orang yang aku sayang ialah pak dia dulu ni. Kan? Pak dia, pak angkat, anak angkat Nabi ni, pak kepada Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah itu orang yang Nabi cukup sayang. Orang yang Nabi cukup sayang. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fa usikum bih, aku berwasiatkan kepada kamu semua supaya taat dan patuh kepada pimpinan yang akan dibawa oleh Usamah bin Zaid.
fa innahu min salihikum, sesungguhnya dia adalah tentera, adalah orang antara orang-orang saleh di kalangan kamu. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ila Usamah bin Zaid bersiap apa semua? Ketika itu dapat berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Bila Nabi sakit, sahabat tak gamak nak bergerak. Dia harap tunggu Nabi sihat dulu baru nak bergerak pi. Rupa-rupanya sakit itu sakit yang menyebabkan kewafatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baiklah tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Apa yang kita nak ambilnya tuan-tuan? Antara lain faedahnya ialah bagaimana Nabi meninggalkan kepada kita suatu perkara yang penting. Meninggalkan orang-orang muda untuk meneruskan dakwah. Penting. Nah, sebab itu dalam gerakan-gerakan, di dalam organisasi, di dalam jemaah, di dalam gerak kerja Islam, antara perkara penting ialah perkaderan. Mengkaderkan generasi baru untuk menyambung dakwah. Nabi SAW antara lain yang disebut dalam fiqh sirah, fiqh daripada perjalanan hidup Nabi, sirah Nabi, antara yang Nabi nak abang kepada kita, pertama, boleh meninggalkan orang muda memimpin selepas mana tak ada Nabi SAW. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala, kepimpinan orang muda itu sangat penting. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dia menyebut, tuan-tuan hadirin rahmati Allah, pasal apa keutamaan diberikan kepada orang muda? Penekanan untuk membentuk masyarakat diberikan kepada orang muda. Kan? Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Pertama, kerana fatratus syabab. Masa muda itu adalah masa yang sangat baik. Yatamatta'u fihal insan bikamili qu fa huwa qad ta'adda marhalat as-su'ud wa lam yabda marhalat al-inhidar. Kata dia, pasal Islam tekankan orang muda, membentuk orang muda untuk membina masyarakat. Pertama, kerana orang muda ini di waktu usia yang paling sempurna kekuatan jasad, sempurna kekuatan mental dia. Ha? Ketika itu dia sudah bebas daripada kelemahan sebagai seorang kanak-kanak, dia masih belum masuk kelemahan yang kedua, iaitu lemah sebagai orang tua. Jadi hadirin rahmati Allah, sebab itu umur yang paling sesuai untuk membina kepimpinan di situ. Yang kedua, inna syabab hum rijalul ghad wa abaul mustaqbal. Kerana pemuda adalah tokoh-tokoh yang akan datang. Pemuda adalah tokoh-tokoh yang akan datang. Sebab itu hadirin rahmati Allah sekalian, kalau kita tengoklah dalam gerakan, mana-mana gerakan, ada beberapa perkara yang sangat menjadi teras untuk menghidupkan gerakan mereka. Tak kira lah gerakan baru ke gerakan lama kan, tak kira lah. Nak habang ni gerakan, dia perlu fikir benda ni. Dia perlu fikir benda ni. Apa dia tuan-tuan? Pertama, ikon. Untuk menarik sokongan, ikon. Kita ada Nabi SAW yang menjadi ikon ketika itu. Yang kedua, ialah apa yang disebut sebagai gelombang sokongan. Ha? Isu Nabi SAW bangkit ketika mana perempuan ditindas. Nabi SAW bangkit, du'afa ditindas. Nabi SAW bangkit, membawa pencerahan kepada minda. Ini perkara-perkara yang menimbulkan gelombang. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dana, kekuatan ekonomi, itu penting. Yang keempat, ialah dari sudut pelapis, dari sudut anak-anak muda, dari sudut kader-kader itu perlu dibina. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat tahu di surau ni ada kerja pengkaderan. Ada anak-anak kita, adik-adik kita mengaji di pondok apa? Haji Rahman. Boleh jadi tolak jadi imam pun boleh, tolak jadi tok bilai pun boleh. Alhamdulillah. Hal ini usaha yang berterusan kena buat. Kena membina lebih ramai lagi pelajar-pelajar di pondok Haji Rahman. Dengan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab dia membina gerakan yang akan datang. Yang ketiga, fi salahi syabab salahun lil ummah wa fi fasadihim fasadun lil ummah. Kerana kalau anak muda itu baik, itulah yang akan mempengaruhi supaya masyarakat jadi baik. Kalau anak muda rosak, itulah yang menyebabkan masyarakat rosak. Kalau orang tua rosak, anak muda kemas.
Kalau anak muda masa orang tua hak kemah pun belum tentu jadi kemah lagi. Tuan-tuan, itu kekuatan pada satu-satu masyarakat hatinya adalah pada anak muda. Anak muda baik, baiklah masyarakat. Anak muda rosak, rosaklah masyarakat. Yang ketiga, yang keempat, asy-syabab lam yaktamil nadjah fa huwa qabilun litashakkul wat taghayyur. Pemuda ini masa yang belum dia jadi kerah lagi. Maksudnya apa? Dia ada ruang untuk dibentuk. Dia bukan dia kerah lagi, tuan-tuan. Umur pencen umur kerah dah. Kalau dia tak mau, tak maulah sampai bila-bila. Kalau dia mau, alhamdulillah lah, dia akan kemah sampai bila-bila. Begitu secara resamnya. Tuan-tuan, jadi umur muda, umur yang tak terlalu kerah lagi. Hala tuju, matlamatnya itu masih boleh dibentuk. Maka sebab itulah tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala, kata pepatah Arab, wa yanshi'u nashi'ul fityah ala ma kana awwalahu abuhu. Pepatah Arab kata apa? Anak-anak muda itu bangkit dengan apa yang dipersiapkan oleh ayah-ayahnya. Anak muda itu akan jadi bagaimana yang dipersiapkan oleh ayahnya. Maksudnya tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, zaman muda, zaman membina, apa nama, zaman untuk membentuk dia sebagai seseorang. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita dalam hadis-hadis yang banyak, kita melihat bagaimana Nabi menyantuni anak-anak muda. Nabi sangat menyantuni anak-anak muda. Tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana anak-anak muda sangat selesa duduk dengan Nabi. Sangat selesa duduk dengan Nabi. Kita kan, tuan-tuan hadirin rahmati Allah, tak kira lah siapa pun, pembesar ke, pemimpin ke, bahkan tok guru sekalipun, anak muda tak berapa nak berani duduk berdamping dengan dia. Jadi segan, tuan-tuan. Tapi Nabi didampingi oleh para sahabat kecil-kecil duduk dengan Nabi SAW. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi. Kan kita ambil cerita dia banyak kali, bagaimana Anas bin Malik satu hari pernah disuruh oleh Nabi untuk satu hajat. Anas bin Malik umur budak, dia bawa hajat Nabi SAW, jumpa kawan-kawan ini, dia main dulu. Jumpa kawan-kawan ini, dia main dulu. Sehingga Rasulullah SAW pergi turut. Tapi Rasulullah tak panggil, Rasulullah tengok daripada jauh. Sehingga dia perasan Rasulullah SAW duduk perhati dia, baru dia sedar dia ada tugas yang dia pernah buat kepada Rasul SAW. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, ni sahabat yang paling awal masuk Islam sebelum apa nama umur baligh. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kanak-kanak yang paling awal masuk Islam. Ini bagaimana Nabi menyantuni mereka. Sebab itu wasiat-wasiat Nabi kepada anak muda ni terlalu banyak dalam hadis-hadis. Saya nak sebut beberapa hadis wasiat Nabi kepada anak muda. Antaranya tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW kata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan arasy, tidak ada naungan selain arasy Allah yang menjadi naungan. Tak ada siapa, tuan-tuan. Panas-panaslah payung, tak ada apa, tak ada bayang kecuali orang yang duduk di bawah bayang arasy Allah Subhanahu taala. Duduk bawah bayang tu macam lebih hebat daripada duduk bawah aircon. Tuan-tuan, sedap selesa dia ketika itu. Sebab tujuh golongan yang disebut oleh Nabi, salah satunya wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Orang muda yang hidup dalam keadaan dia boleh mengisi ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Wasyabun, anak muda yang hidup di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Orang yang dah berumur, veteran tuan-tuan, habis pencen tak ada kerja, dia dekat di masjid, itu baik. Tapi anak muda yang sibuk dengan tugas, kalau dia dekat di masjid, itu lagi-lagi baik. Itu maksudnya tuan-tuan. Kerana umur usia tua dia baik, itu biasa. Itu ramai yang berlaku seperti itu. Tapi anak muda yang baik di tengah orang lain rosak, itu jarang-jarang sekali. Sebab itu Nabi SAW umum, Nabi sebut anak muda yang hidup di dalam ibadat kepada Allah, ta'an kepada Allah Subhanahu taala. Kan? Anak muda ni tuan, dalam satu patah, dia ada syu'batun minal junun. Muda ni satu cabang daripada gila. Muda satu cabang daripada gila. Muda memang dia gila macam-macam. Kan? Satu cabang daripada kegilaan. Macam-macam gila lah. Ustaz sebutlah kita semua lalui zaman tu. Gila ni. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, dalam gila-gila tu dia boleh jadi gila ibadat. Dia gila taat, dia patuh kepada Allah Subhanahu taala. Dia boleh hebat patuh kepada Allah Subhanahu taala. Ini luar biasa anak muda.
Nabi SAW sebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah ataupun fi ta'atillah. Yang kedua, ha, tu hak tujuh golongan lagi tu tuan-tuan cari sendiri lah. Ha, saya nak sebut hak anak muda yang malam ni. Tuan-tuan, walaupun anak muda tak ramai, kira ramai lah ni. Masing-masing ada. Yang tuan-tuan, yang kedua, daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW panggil, ha? Nabi SAW kata, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang cukup kemampuan, berkahwinlah. Tapi yang masalahnya hak sambut bukan anak muda. Hak tak apa muda tu yang kerap sambut. Satu tak cukup lagi, dua lagi, tiga lagi. Hak anak muda sampai tak muda lah baru nak berkahwin. Dia tak menyambut sangat. Nabi SAW panggil, wahai anak muda, siapa yang cukup kemampuan, falyatazawwaj, berkahwinlah. Berkahwinlah. Anak, ayah-ayah, mak-mak yang faham wasiat Nabi, dia akan ikhtiar bagaimana pernikahan kepada umur muda itu perlu dijalankan dan bagaimana dia nak atur supaya boleh baik dengan perkahwinan lah. Itu cerita yang lain. Baiklah hadirin rahmati Allah subhanahu taala. Nabi pesan, kalau boleh kahwin, kahwin kerana itu boleh menundukkan pandangan mata. Kalau tak boleh, maka apa nama? Maka berpuasalah kerana puasa itu ahsanun, kerana puasa itu dia boleh menjadi wijak, dia boleh menjadi pengikat kepada hawa nafsu. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, ini wasiat Nabi. Nabi tahu kegilaan anak muda, mata dia antaranya kan, mata orang muda ni dia rambang, dia suka tengok kan. Tuan-tuan, kalau anak waktu muda dia tak boleh kawan sampai ketua jadi tu. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah, mata ni benda yang memang liat dan dia memang menarik kepada benda-benda yang tidak baik. Nabi SAW pesan benda ni. Bagaimana dalam beberapa cerita, Nabi memalingkan muka sahabat-sahabat dengan tangan dia sendiri. Nabi santun anak muda. Kan Nabi pesan, aghaddul basar, puasa dan sebagainya untuk tundukkan pandangan. Nabi pesan, yaghdudna min absarihim. Ha? Dalam Quran sebut, orang perempuan kena tundukkan pandangan, orang lelaki pun kena tundukkan pandangan. Nabi tengok sahabat-sahabat yang geling, tengok ada orang perempuan lintas, Nabi panggil, Nabi tarik muka dia dengan tangan Nabi. Bagaimana mulianya Nabi menyantuni anak-anak muda ketika itu, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ketiga, antara yang pernah disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, ya gulam, wahai anak muda, wahai orang muda, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yali. Wahai anak muda, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang mana yang hampir dengan kamu dulu. Ha? Makan yang mendekati kita dulu. Jangan duduk hanggar waktu. Nabi ajak benda ada. Benda tu tak dosa. Kan? Ha? Depan kita gulai, depan tu ayam masak rempah dan sebagainya. Ha? Makan hak depan dulu. Nabi ajak ada. Dia hanggar makan, salah ke dosa ke tak dosa. Tapi Nabi mengajar ada. Kerana orang muda jarang-jarang melazimi adab-adab. Adab-adab. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujah. Nabi SAW kata, wahai anak muda, sungguhnya aku nak ajar kamu satu kalimat. Kalimat apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, kamu akan dapat bahawa Allah akan memelihara kamu. Itu pesan Nabi SAW kepada anak muda. Jaga Allah, jaga agama Allah, Allah akan jaga kamu. Di antara daripada wasiat-wasiat yang sangat banyak yang Nabi tinggalkan kepada para sahabat. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, banyak lagi lah tuan-tuan, banyak lagi wasiat-wasiat Nabi kepada anak-anak muda yang kita boleh lihat dalam hadis Nabi. Khusus Nabi panggil, wahai anak muda, wahai anak muda, wahai anak muda. Itu Nabi menyantuni orang muda. Sebab itu tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kita balik pada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Balik pada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara rahsia kejayaan Islam itu ialah dia didokong di awal Islam, kemunculan ataupun kebangkitan Islam, kerana didokong oleh orang-orang muda. Rahsianya di situ. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, di dalam kitab Al-Isabah Ibnu Hajar sebut. Ha? Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, boleh tengok sahabat-sahabat pertama, sahabat-sahabat besar
yang menyertai membantu dakwah Rasulullah itu siapa? As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lam yatajawaz as-sabi'ah wa ats-tsalatsin. Ketika dia Islam sama-sama dengan Nabi di Mekah, tak lebih umur dia 37 tahun. Yang dia mendukung dakwah Nabi itu ketika umur dia tidak lebih 37 tahun. Dia dengan Nabi beza umur sikit je. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul umur 40. Dia menerima Islam lebih kurang 3 tahun, lebih kurang begitu. Umur dia berbeza dengan Nabi, dia lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia terima Islam, umur dia 37 tahun, tak lebih daripada 37 tahun. Umar radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia terima Islam, lam yatajawaz as-sabi'ah wal 'ashrin. Dia tak lebih daripada umur 27 tahun. Umur muda sungguh kan? Umur memang umur rancak bekerja. Itu nak ceritanya. Umur rancak bekerja. Wa hadha Uthman radhiyallahu taala anhu lam yatajawaz ar-rabi'ah wa ats-tsalatsin. Uthman tidak lebih umur dia ketika itu 34 tahun. Wa Ali radhiyallahu taala anhu lam yakun tajawaz al-'ashrah. Ha? Sayyidina Ali tak lebih umur 10 tahun. Ha? Dia lagi muda. Begitu juga dengan baqiyatul 'ashrah, 10 orang yang dijanji syurga yang bekerja keras untuk agama seperti Talhah bin Ubaidillah, tidak lebih daripada umur 14 tahun. Zubair bin Awam tidak lebih umur 16 tahun. Oh, ini nama-nama sahabat yang ketika terima Islam tu, tuan-tuan. Ya, depa nilah yang menggerakkan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak lebih umur 17 tahun. Sa'id bin Zaid tidak lebih umur dia 15 tahun. Abu Ubaidah tidak lebih umur dia 27 tahun. Abdul Rahman bin Auf tidak lebih umur dia 30 tahun. Nak cerita umur orang yang mendukung perjuangan Nabi, depa terima dakwah Nabi dan bekerja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kalaulah hak terima waktu tu, hak benteng mula dakwah Nabi ni ialah orang kencing manis belaka, hak tak boleh geraklah tuan-tuan. Gaun jalan pun tak boleh dah. Jenuh Nabi tuan-tuan. Sakit Nabi tu. Nabi seorang-seorang tuan-tuan nak berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kan? Tapi Allah atur kepada Nabi. Rahsia kejayaan Nabi. Orang tua-tua tak mau suka Nabi kat depan. Orang apa nama? Orang masyarakat Mekah yang tua-tua, mereka tak mau. Tapi anak-anak muda menyertai Nabi. Dan anak muda yang sertai Nabi memang waktu sangat bersemangat untuk buat kerja. Sangat bersemangat untuk menggerakkan kerja. Maka Allah SWT menjadikan dakwah ini, Islam ini bergerak dengan segar. Sebab orang yang menggerakkannya orang-orang yang segar. Orang-orang yang masih lagi ada tenaga untuk bekerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi bagaimana Nabi dengan para sahabat, Nabi memberi tanggungjawab kepada sahabat-sahabat muda ni. Kita tengok apa yang Nabi buat. Suwarun min halis syabab fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Malik bin Al-Huwaitsir kata dia, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatul mutaqaribun. Kami satu hari kami pernah jumpa duduk dengan Nabi. Kami ni umur lebih kurangnya dengan Nabi. Umur kami ni umur muda, mutaqaribun, hampir-hampir ya saya lebih kurang. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Kami duduk dengan Nabi 20 malam. Fa dhanna anna ishtaqna ahlana wa sa'alna 'amman tarakana fi ahlina fa akhbarna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kami pergi duduk dengan dia 20 malam, kami pun mula rasa rindu dengan keluarga. Bukan tak ada rindu tuan-tuan, ada rindu dengan keluarga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia orang yang prihatin. Dia tengok, dia tahu, dia tanya kepada kami apa yang kami tinggalkan dan kami cerita rindu dan sebagainya kepada keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa kana raqiqan rahiman." Nabi ini orang yang sangat lembut, orang yang sangat ada kasih sayang. Nabi menyantuni kami. Nabi kata, "Irji'u ila ahlikum." Baliklah hangpa kepada keluarga. Tadi 20 hari tuan-tuan main nak ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Nabi tengok hak ni cerita orang dah rindu ni. Teringat keluarga dah. Nabi kata, "Baliklah. Balik. Irji'u ila ahlikum." Baliklah kepada keluarga. "Wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli." Dan suruh mereka solat macam mana kamu belajar ambil solat daripada aku. "Wa idza hadaratis salat falyu'adhdhin lakum ahadukum thumma liummakum akbarukum." Bila sudah sampai waktu solat, salah seorang azan, seorang lagi jadi imam. Ini Nabi ajak, Nabi pesan kepada anak muda.
Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian. Daripada hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata, "Kana syababun minal ansar 70 rajulan yuqalu lahumul qurra." Anak-anak muda daripada kalangan Ansar ada 70 orang yang dikenal sebagai al-qurra. Qurra ni apa dia? Orang yang menghafal Quran. Orang yang ada ilmu tentang Quran. Mereka ini hafal, mereka ini meriwayatkan Quran, mengajar Al-Quran. Ada 70 orang. Qala kanu yakununa fil masjid fa idza amsaku intahaw nahiyatan minal madinah fa yatadarrasun wa yusallun yahsabun ahluhum annahum fil masjid wa yahsabuhum ahlul masjid annahum fi ahlihim hatta idza kanu fi wajhi as-sabah ista'dhabu minal ma' wahtaqabu minal hatab فجاءوا به فاسندوه الى حجره الرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فاصيبوا يوم بئر معونه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاه الغداء. Nabi صلى الله عليه وسلم cerita ada 70 orang, kata Anas bin Malik, ada 70 orang daripada orang Ansar, orang Madinah. 70 orang ini dikenal sebagai al-Qurra. Orang-orang yang menghafal Quran, yang mengajarkan Quran. Mereka ini tuan-tuan, semangat mereka, ya? Sampai mereka punya semangat menyebarkan Islam, sehingga orang masjid berasa mereka ni duduk dekat keluarga. Keluarga pula berasa mereka ni duduk di masjid. Tak jumpa mereka. Mereka duduk di mana sebenarnya? Menyebarkan Al-Quran. Menyebar dan mengajar orang tentang Al-Quran. Ini ada 70 orang ni, sahabat, anak-anak muda daripada orang Ansar. Tapi kata kata Anas bin Malik, mereka itu wafat syahid di dalam perang Bi'r Ma'unah. Dalam perang Bi'r Ma'unah mereka wafat. Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka 15 malam, 15 hari solat di dalam salat Nabi SAW. Maksudnya bukan rasa kehilangan bila tenaga muda yang bekerja itu wafat, hilang suatu yang patut rasa rugi. Sebab itu tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, di zaman Abu Bakar, kan, di zaman Abu Bakar bila dihantar perang itu orang-orang yang alim, orang yang hafal Quran dan sebagainya, Umar tengok hal ni, benda ni risau Umar. Pasal apa? Kalau mereka ni pekat pi dan mati habis, siapa yang nak meneruskan pengajaran Al-Quran kepada orang? Maka sebab itulah mula timbul pandangan daripada Umar supaya Al-Quran ditulis di dalam buku mushaf, di dalam mushaf. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok lagi antaranya Abdullah bin Zubair. Ha? Yaqudul ghilman li mubayaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair. Dia ini adalah orang yang memimpin anak-anak muda di dalam membuat baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarnya ke Madinah. Nabi hantar orang ke Madinah untuk sampaikan Islam sebelum Rasulullah hijrah. Siapa dia orang tu? Mus'ab bin Umair, anak muda. Anak muda yang segak sangat di Mekah tu. Orang yang ada keturunan mulia tapi masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia untuk sampaikan Islam di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Ja'far bin Abi Talib untuk memimpin 70 orang ke Habsyah, ke Habsyah dalam peristiwa hijrah ke Habsyah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Kita tengok dalam contoh yang kita ambil dalam pelajaran yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Uthman bin Abi Al-As menjadi pemimpin kepada orang-orang di Taif. Penduduk Thaqif datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaji. Uthman bin Abi Al-As hanya diletakkan supaya jaga barang. Tapi sebelum balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh orang Taif, siapa dia sepatutnya kamu lantik daripada kami seorang pemimpin, ha? Yang memimpin kami, yang imamkan solat kami dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik siapa? Budak tadi yang bernama Uthman bin Abi Al-As. Nabi sangat memberi kepercayaan kepada orang muda. Itu nak ceritanya tuan-tuan, memberi kepercayaan kepada orang muda. Dan tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala, oleh kerana itulah tuan-tuan,
apabila generasi, apabila masyarakat Islam membina generasi, generasi muda yang saleh, itu akan meneruskan kelanjutan ataupun kelangsungan Islam pada zaman-zaman yang berikutnya. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak tengok kepada beberapa faedah yang boleh kita ambil. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Satu timbul soalan. Sebahagian orang mengatakan bahawa Nabi hantar Usamah bin Zaid kerana Usamah bin Zaid ada apa nama orang panggil, ada sifat dendam dengan orang apa nama, orang yang membunuh ayahnya di Yarmuk, di Mu'tah, kan ayah dia mati di perang Mu'tah berhadapan dengan tentera Rom. Nabi SAW kata orang-orang ini, mereka Nabi melantik Usamah bin Zaid kerana Usamah ada semangat tu nak balas dendam. Jadi bila orang ni semangat, dia akan bertanya. Tapi sebenarnya tidak, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Hakikatnya fa inna sabab al-haqiqi laha wad'un aqdamul muslimin ala tariqi fathi bilad Syam. Tapi hakikatnya Nabi menghantar Usamah bin Zaid ialah untuk menjejak tempat yang pernah ayahnya lalui dan mengambil semangat untuk membuka negara Syam. Untuk membuka negara Syam yang tidak sempat untuk diselesaikan oleh ayahnya dulu. Bukan untuk balas dendam, tapi nak meneruskan tanggungjawab ataupun nak meneruskan misi yang tak selesai oleh ayahnya. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, inna ta'mira Usamah bin Zaid 'ala al-jaysh alladhi damma kibar as-sahabah wal muhajirin yahmilu didalatul 'amiqah fa innahu la budda lis-syabab min an yu'addu dawrahumul qiyadi al-fa'al fi sa'atil jihad. Yang kedua, pelantikan Usamah bin Zaid memimpin tentera yang disertai oleh orang-orang besar, ya? Dilantik Usamah bin Zaid jadi ketua. Yang duk bawah dia ni siapa? Veteran-veteran belaka, panglima-panglima belaka. Untuk apa tuan-tuan? Inilah sebenarnya apa yang Nabi nak sebut, bahawa inilah apa yang Nabi kehendaki. Dia ialah memberi peranan penting kepada orang muda untuk kerja-kerja dakwah. Nabi isyaratkan memberi peranan penting kepada orang muda untuk kerja dakwah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah. Tuan-tuan, orang umur 18 tahun nak jadi pemimpin, siapa hak bawah dia? Abu Bakar, orang hak rapat dengan Nabi, ikut hijrah bersama dengan Nabi, kan? Nak siapa dia dekat bawah dia? Sayyidina Umar, yang kalau dia lalu satu lorong, iblis pun tak lalu lorong tu dah. Tuan-tuan, ni hak jadi duduk bawah dia ni. Siapa dia yang nak pimpin ya? Satu orang anak muda umur 18 tahun. Tuan-tuan, cara Nabi ajak, cara Nabi buat tadrib, latihan kepada sahabat ni, luar biasa ni tuan-tuan, rahmat Allah. Apa yang Nabi nak? Pertama ialah beri kepercayaan kepada anak muda. Kedua, bagi peluang. Tiga, tadrib, buat latihan kepada dia. Dan yang penting sekali ialah memberi keyakinan kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan hadirin rahmat Allah, memberi keyakinan kepada diri. Memberi keyakinan kepada diri. Tuan-tuan, sebab itu kalau orang muda tidak pernah diberikan kepercayaan, dia tidak akan ada keyakinan untuk memimpin. Dan bagaimana kalau orang ini yang bangkit nanti, dia akan ganti generasi yang ambil kerja kat dia ke semua. Kerja memimpin dia semua. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka kalau dia mati, siapa yang akan meneruskan? Kalau orang muda tidak diberi peluang awal, dia tak ada keyakinan diri dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu gerakan ini dia mesti mempersiapkan, mempersiapkan lapis, berapa lapis pemimpin. Ya? Kalau mati lapis ini, dia sudah ada pelapis untuk menggantikan dia. Kalau yang kedua untuk mengganti pelapis yang pertama pun selesai. Itu strategi Nabi dalam meneruskan kepimpinan Islam. Tentang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu anak-anak muda ni depa besar dengan Nabi, depa dibina oleh Nabi, digilap oleh Nabi, bila mati saja. Bila mati Nabi SAW, yang meneruskan agenda Nabi, meneruskan dakwah Nabi, misi Nabi ialah orang-orang muda tadi yang sudah meningkat besar, ya, meningkat umur dia tua, dan mereka membina generasi baru pula. Sebab itu tuan-tuan, generasi Islam itu tidak pupus di zaman kegemilangan Islam. Pasal apa? Pasal Nabi beri kepercayaan untuk memimpin kepada sahabat-sahabat besar ini.
Nabi lantik sahabat-sahabat ini untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri-negeri tertentu. Tuan-tuan, hadirin rahmati Allah sekalian, mati saja Nabi, perjalanan Islam bergerak dengan cantik sekali. Tak ada ganggu ke mana-mana pun. Tuan-tuan, hadirin rahmati Allah sekalian. Yang ketiga, bayan anna al-mufadalah fil Islam la tastanidu ila 'arqin aw lawnin aw tabaqa aw sin. Menunjukkan bahawa kemuliaan melebihkan seorang dalam Islam itu tidak bersandar kepada keturunan, tidak sandar kepada warna kulit, tidak sandar kepada tabaqat, tidak sandar kepada umur, tidak sandar kepada kedudukan dia dalam masyarakat. Tapi disandarkan kepada amal soleh, kelayakan dan amal soleh. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Usamah bin Zaid walaupun nak ikut dia dengan Abu Bakar, sudah pasti Abu Bakar lebih mulia. Tapi Nabi SAW memberikan juga kemuliaan itu kepada Usamah bin Zaid dengan kerana Usamah bin Zaid layak untuk memimpin bala tentera tersebut. Tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada apa yang Nabi tinggalkan sebelum kewafatan Rasulullah SAW, iaitu pesan, mesej yang sangat penting, iaitu membina generasi muda yang boleh memimpin dan meneruskan misi dan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, saya nak baca buku kita ni laju-laju untuk habiskan tajuk kita ni. Allah telah memuliakan Rasulnya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada para Nabi sebelum baginda. Usia baginda dipanjangkan sehingga baginda dapat menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Nabi SAW boleh lihat sebelum daripada kewafatan Nabi, Nabi boleh lihat bagaimana orang-orang ini, Nabi boleh tinggal dan percaya orang-orang ini tinggal untuk meneruskan misi dakwah Nabi. Kan? Kalau dalam perang Mu'tah antara perang-perang yang terakhir, Nabi hantar orang-orang muda memimpin. Ni sebelum wafat Rasulullah hantar Usamah bin Zaid, Nabi boleh percaya kepada orang yang Nabi nak tinggal. Kan Nabi-Nabi sebelum daripada ni susah hati juga nak tinggal. Dalam Nabi itu ada ataupun ramai sesat. Kalau Nabi tak ada, lagi-lagi. Tapi Nabi SAW, Nabi boleh selesa ataupun Nabi boleh rasa sempurna dengan dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi. Kerana orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi adalah orang-orang yang mampu untuk meneruskan kerja Nabi. Dakwah baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Dakwah baginda juga menjadikan mereka yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka sendiri merasa gembira dengan nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Padahal mereka lah yang menyembah, sujud dan memohon pendampingan dengan berhala tersebut waktu dulu. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia menjelajah muka bumi membawa cahaya petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia. Generasi yang menyembah dan mempertuhankan berhala. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan alpa, di samping memiliki kepayahan dan bakat yang tidak tersusun. Kemudian generasi inilah yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam keseluruhan sejarah Arab. Negara yang ditegakkan tersebut berperanan memikul sejarah, menggariskan objektif dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di sekelilingnya. Mereka merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk cahaya dan kebaikan yang dibawa. Mereka bersimpati dengan kejahilan, kegelapan dan keruntuhan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan sebelum itu, Arab kagum dan mengagungkan bangsa-bangsa tersebut. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik, pemikiran dan sosial. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu maupun moden. Pengutusan Usamah merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah yang bertuah lagi berkat ini. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW ambil anak-anak muda yang berpotensi tapi tidak digilat zaman jahiliah. Anak-anak muda, orang-orang yang tercemar pemikiran, tercemar akidah, tercemar akhlak. Orang-orang inilah yang Nabi boleh lihat bagaimana mereka berperanan dalam meneruskan dakwah. Tuan-tuan, kita pernah jadi guru, siapa pernah jadi guru kan? Kalau kita mengajar orang baik, dia jadi baik, itu kita biasa. Tapi kalau kita ambil satu orang yang tak boleh baca, kan sebelum daripada dia keluar sekolah, dia boleh baca. Tuan-tuan, seronok tak tahu dah apa. Kan? Dia boleh baca, dia boleh tulis surat dekat kita tu. Nah, dia maksudnya, dia melihat dan menyaksikan sendiri kejayaan dia. Hak dia ambil waktu ni, teruk semua. Kan? Nak mengaji dengan dia ni. Hak sekolah macam ni, sekolah pondok lah sebenarnya. Sekolah lain tak mau dah, baru hantar pergi ke pondok. Kata yang rahmat Allah, pondok pula tak mau terima, hak ni aku nak jawab apa depan Tuhan. Kan? Orang nak main mengaji, saya pergi,
Kalau dia kata aku tak mau, aku tak boleh sembahyang tu pasal pondok tu tak terima, kacau. Jadi terima juga. Terima juga tuan. Jadi mai tak boleh ke apa? Tapi sebelum daripada dia keluar, orang-orang dia boleh baca Quran ni. Ustaz ataupun guru yang mengajar tu rasa seronok tuan. Hak mai ni tak boleh menulis. Tengok-tengok sebelum keluar tuan, dia boleh tulis surat dekat dia. Abang terima kasih pun kita rasa seronok tuan. Kan? Bagaimana Nabi SAW ambil satu orang masyarakat, orang yang sangat rosak dengan jahiliah, rosak tercemar akidah, tercemar apa semua kan, tiba-tiba sebelum daripada Nabi mati, Nabi boleh tengok peranan mereka dalam menggerakkan Islam. Nabi boleh percaya kat mereka, mereka lah yang akan meneruskan perjuangan Nabi. Oh tuan-tuan, itu menggembirakan Nabi. Hikmah besarnya ialah menggembirakan Nabi sebelum kewafatan Nabi SAW wa ala alihi wa sallallahu sallam. Selanjutnya Rasulullah telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan tentera tersebut, padahal beliau adalah seorang remaja berusia 20 tahun. Di bawah kepimpinannya terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansar seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti keperwiraan mereka. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding Usamah. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. Ia memansuhkan perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan, kedudukan VIP, kedudukan dalam masyarakat, usia, jasa, itu bukan penilaiannya. Ia juga mengutamakan keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Seluruhnya sejarah telah mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti tokoh-tokoh agung ini. Namun, mereka reda untuk berada di bawah kepimpinan Usamah yang lebih mulia. Tuan-tuan, itu kan sikap orang yang kena pimpin pula. Bagaimana yang dilantik itu orang yang paling muda, yang paling baru, junior kan, yang baru, yang muda, yang tak hebat macam dia, tiba-tiba Nabi lantik dia jadi ketua. Macam mana Nabi Allah SWT mentarbiah orang-orang ini, Abu Bakar, Umar dan Usman, menjadi orang yang boleh reda dengan ketetapan tersebut. Maksudnya apa? Bukan tujuannya untuk mendapatkan jawatan, bukan tujuannya apa? Penting tujuannya ialah untuk setuju dan redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sejauh mana tahap pengasuhan jiwa dan akhlak yang telah mereka capai, hasil daripada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa. Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada keupayaan dan kepintaran para remaja, juga kewajipan membenarkan mereka memimpin urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Bagaimana Islam bawa datang memuliakan orang muda di tengah-tengah orang lain menganggap kemuliaan itu pada orang yang lebih tua, pada orang yang banyak berjasa, pada orang penilaian-penilaian manusia biasa. Sentiasa mengingati pengajaran besar ini, nescaya bencana dan malapetaka akan lenyap dalam sejarah Islam. Begitu juga keributan dan fitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam dan melemahkan kekuatannya akan hilang. Alangkah bijaknya tindakan Rasul yang disokong oleh wahyu langit. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan, pendapat yang tepat, pandangan yang jauh dan kemampuan politik yang hebat. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum baginda. Ia juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh besar sejarah sebelum dan selepas baginda Nabi SAW. Semoga Allah meridai Usamah yang masih muda belia. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan Rasulullah berkenaan keupayaannya untuk memimpin, kejujuran azamnya dan keislamannya yang baik. Tahniah sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan baginda sebagai contoh teladan kepada remaja-remaja kita yang beriman dan beramal. Tuan-tuan, hadirin rahmati Allah sekalian, yang terakhir yang boleh kita ambil daripada sejarah ini ialah wahai anak-anak muda, orang-orang muda, maka bekerjalah untuk Islam kerana inilah yang akan memastikan di zaman kita Islam itu masih lagi bersinar. Kan kita semua dah sedia maklum, kita duduk di hujung dunia ini, kita sangat berada di akhir umur dunia ini. Nabi bagi isyarat peristiwa-peristiwa akhir zaman sangat banyak dan kita jumpalah kesemuanya. Hak kecil-kecil ini jumpa belakang. Bagaimana kita nak selamat di zaman kita nak membesar anak-anak kita ialah dengan cara kita lah yang perlu tutup ruang-ruang tersebut, tutup fitnah-fitnah akhir zaman itu daripada berlaku di zaman kita. Kan hadirin rahmati Allah sekalian, maka orang-orang muda masih perlu banyak kerja dan tugas yang mesti dipikul
dan dia perlu dipikul dengan kepercayaan daripada orang-orang veteran. Dan insya Allah perkara ini akan disahut oleh Tuan Imam kita. Dia akan buat projek ini, tuan-tuan, untuk memastikan anak muda di sini akan berperanan sebaik-baiknya untuk memastikan bahawa boleh gerakan ini berlanjutan dalam tempoh yang sangat panjang, insya Allah. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan, yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Nak buka soalan, tuan-tuan? Saya nak ceramah satu lagi, jadi saya rasa tak buka soalan. Nak soal, forward kepada Tuan Haji kita, Tuan Imam, dia akan hantar saya, nanti saya jawab. Jadi ruang lagi, kalau tak buka soalan dalam kuliah pun, dia ada ruang WhatsApp lah, apa semua, tuan-tuan boleh anjurkan melalui ruang-ruang tersebut, insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh nak lama, saya ada satu lagi ceramah, jadi saya minta maaf. Moga-moga Allah SWT rahmati kita dan berikan kepada kita kesempatan untuk kita mendapat dan melihat hasil yang kita idamkan. Kita juga, tuan-tuan, bekerja untuk Islam, dan kalau boleh kita juga nak tengok hasil tersebut ditunjukkan oleh Allah di depan mata kita. Kalau tak boleh pun, kita boleh dapat pahala itu sudah memadai kepada kita dengan apa yang kita tinggalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim. Li walakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat. Faya fawza mustaghfirin wa ya najat al-ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang mendengar ucapan lalu ikut apa saja yang baik daripada setiap ucapan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman. Ya Allah, hiaskanlah iman di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-usyan. Ya Allah, bencikanlah kami kepada kufur, kefasikan dan kemaksiatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.